sandalnya kok. Iya, iya betul. Sandalnya itu cokor. Dia juga dehidrasi parah. Ini baru nih. Oh, oh gitu. Ada saudaranya mati kelindes. Kayaknya sengaja dibuang, Mas. Iya, kayaknya. Jadi kemungkinan dia ada beberapa kali kayaknya, Pak. Soalnya empat itu tuh udah kelindes. Kayaknya dia mati kelindes gitu lagi dibersihin sama petugas tol. Kemarin juga kucing semalam parah. Kan kita saya sejam 10 dari sana telepon dokter Radian suatu itu masnya nggak bisa respon. Kalau rezeki aku selalu bawa itu, mau oksigen dok. Oh. Udah mulai bergerak loh dok, aku tadi kus oksigen. Mas madunya, ini. Oh gak ada air. Mas aku boleh, boleh cariin aku hidroponik. Oh, boleh. Aku terus. Nah temannya, dokter Dio mana dia temannya? Ferdina. Dokter Dio nya lagi libur. Oh, enak banget. Nah kalau HP-nya sudah di bawah. Oh. Ya, pintar juga tuh. Kita beli spet dengan madu, segede gaban. Ya sayang. Dek. Ada suara dia. Dek, enggak apa-apa kamu bersuara. Ya, ini. Dek, aku kasih madu dulu, Dek.
Masih ini sih dia. Iya sayang, iya sayang. Ada 4 dok, 3 meninggal. Kelindes, iyalah dia kejar-kejar dok. Kita tes distemper dok. Kita tes. Dek. Dia muntahnya kurang tahu sih dok, cuman dia bolanya berliar, tadi aku kasih oksigen dia gerak. Nah terus pupnya tadi mencret ya, nanti aku takut dok. Kita tes di stamper dulu deh dok. Dia ditahu, ketemu di tol, nah jadi 3 itu kayaknya sudah kelindes. Sudah di, apa namanya, diinin sama petugas tolnya. Nah yang satunya ini yang di rescue sama Mas Andi. Kayaknya dibuang ya, tapi dari telinganya kayak telinga anjing ras, enak tadi apa chihuahua atau apa ya? Ya sayang sayang, masih merah ya, gusinya juga masih ada, apa enggak terlalu pucat dok, tadi aku cek, dia kejang-kejang mas.